Berikut ini adalah pengujian inverter saya pakai 3000 watt 24 volt lengkap dengan LVD digital sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya langsung aja kita uji. Di sini sebelum saya uji menggunakan band, saya akan menunjukkan untuk cara setting dari LVD digital ini. Langsung aja kita nyalakan inverternya. Ini dia sudah menyala. Kemudian saya akan menunjukkan untuk cara setting dari LVD digital ini ya. Di sini untuk S1 ini berfungsi sebagai inverter ini nanti pertama kali hidup. Kemudian untuk S2-nya berfungsi sebagai batas bawah dari inverter. Kemudian untuk cara setting seperti ini untuk S1 kita akan sampai dia berkedip. Kemudian baru bisa kita tambahkan atau kita kurangkan seperti ini sesuai dengan keinginan customer ya. Ini untuk settingan S1 saya setting di 24,5 volt. Kita tunggu sampai dia berkedip-berkedip, artinya ini dia sudah tersetting. Kemudian untuk S2 nya caranya juga sama, kita tekan sampai dia berkedip. Kemudian baru bisa kita tambahkan atau kita kurangkan seperti ini sesuai dengan keinginan customer nya. Ini untuk S2 nya saya setting di 21,2 volt. Kita tunggu sampai dia berkedip-berkedip, artinya ini dia sudah tersetting. Kemudian untuk selanjutnya saya akan uji menggunakan adaptor dengan menurunkan tegangan untuk kesettingan S2 atau batas bawah dari inverter. Ini setelah saya turunkan tegangan, otomatis inverter proteksi off ini ya. Kemudian saya akan naikkan tegangan untuk ke settingan S1 atau inverter ini pertama kali hidup. Ini setelah saya naikkan tegangan, otomatis inverter kembali hidup nih ya. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Kita akan lanjut untuk pengujian menggunakan beban. Sekian, terima kasih.